Satpam Pariwisata PT Trans Antar Nusa Mulia. Pertigaan lampu merah. Pertigaan lampu merah Kebumen. Lalu ada si PBP dan TAM lagi dan TPD di belakangnya. Ini sedang menunggu lampu merah nih. Kosong dari barat, kosong. Ingin menuju ke Purworejo nih. Kumpul. Karena waktu pemberangkatan itu dia titiknya di Terminal Purworejo yang baru. Nah, ini balik nih. Nah, ini pertigaan kota ya, Kumen. Ini pertigaan, nah yang ono pos polisi. Nah, ini jalan alteri ini sungguh banyak dilalui oleh bus-bus ya, karena satu-satunya jalan. Bentar. Nah, Jetbus 5 SHD Pariwisata TAM PBP Cendana. Kosong, los dari barat nih. TAM Pariwisata Jetbus 5 kosong, los dari barat. PPD efisiensi kosong, los. Agramas Jogja Jakarta nih sama juga kosong, los. AM23 nah, tadi tuh supirnya sempat menyapa nih ke Mas Gondrong, karena Mas Gondrong ini yang punya kawasan Bitung, agen Bitung nih. Coba dong menghadap ke sini, Mas Ompong. Guys. Kita lagi berkelana nih di Jalan Alteri Kebumen tepatnya nih, bersama Mas Ompong yang punya kawasan agen Bitung ya. Tadi tak sengaja ketemu oleh kru Agramas. Hah? Hotel Longso di mana? Oh, itu. Ya. Nah, kita mau makan di mana nih? Kita mau cari makan dulu, Lur. Nah, ini Hotel Longso. Di depan ada Mulyo. Emergency Channel pernah menaiki Mulyo tuh. Dari Perembun ke sini simpang 3 ke hotel ya. Ingin menuju hotel. Itu dengan ongkos 20.000 katanya. Jadi dua orang 40.000. Mulyo non AC. Ekonomi seperti inilah suasana Jalan Alteri, jalan terpenting yang ada di Kebumen. Arah kota kalau lurus ya. Ini Jalan Alteri ya, Pak Tompong? Di mana? Butoarjo. Mas Ompong kemarin baru selesai habis keramas, jadi rapi rambutnya. Di sana juga ada agen resmi Eka Cepat ya. Oh. Kita masih menyelusuri. Hah? Wis, Mas Ompong minta telolet toh. Mas Ompong minta telolet. Mas Ompong minta telolet. Enggak dikasih. Kedung Jati, Jatisari, Kebumen. Mas Ompong lapar. Ini gimana, dari tadi kita jalan nggak ketemu-ketemu nih tempat makan. Wah, ini kalinya bersih ya. Kemarin coklat. Kemarin kalinya coklat.
Kalau ini bersih nih, lumayan. Kita 2 hari di sini melipir, menyelusuri jalan kaki setiap siang hari atau malam hari mencari makanan di sini. Ini warteg sebelah kiri. Ada warteg. Nyari warteg nggak ada di sini, susah. Bersama artis ibu kota nih, tepatnya yang punya kawasan Agen Bitung. Opong ini sini. Itu sedia makanan. Hah? Itu carica nasi remes. Suka begitu ya. Ini kita mau nyebrang dulu ya. Kita mau nyebrang dulu, guys. TPD Purwokerto, Kebumen, Magelang, Semarang. Kita nyebrang dulu. Kita cari makan. Karena sudah lapar. Alhamdulillah sudah ada. Tepatnya di sini nih. Nah, ini Mas Ompong mau makan apa? Ini ada kepala ayam, kepala lele. Kepala ayam, kepala lele, terus? Sayur kacang, telur, sambal. Ya. Sambal teri. Sambal teri. Aneka. Aneka sayuran, serba 5.000. Wiki. Iya, Pak. Push. Nanti dikit gitu ya. Udah mati. Makan pakai orek tempe sama kacang. Kacang siapa? Itu lelenya mati, Bu ya. Ya lele mati. Bukan, maksudnya belinya itu kok mati, Bu. Belinya masih hidup. Jangan lupa lur di like, comment, share, subscribe. Dua. Bu, saya nasinya kelongin nih, gratis buat saya. Ya ini Mas Ompong makannya sedikit karena kalau banyak-banyak nggak kuat karena dia nggak ada giginya. Makanya disebutnya Mas Ompong. Ini yang mau pesen kepala ayam dan langsung cat di sini ya. Ya. Bagi dulur-dulur yang kenal Mas Ompong, silahkan di komen-komen. Nanti pemberangkatan ke luar Jawa bisa gratis. Di diskon M43. Iya, M43. Sahabat. Masih sekitar Jalan Alteri Kebumen, Pedung Bener, pas jembatan ini, jembatan Kedung Bener. Macet. Kita makan dulu nih. Kita sudah 2 hari di sini. Ya. Hei, banyak banget. Apa? Ya. Saya pakai ini. Ya. Tempe kacang. Kacang. Ini apa ini? Suwika apa sih? Hah? Oh, nggak usah. Ini aja nih. Untuk ya, jangan pakai tomat. Kasih kuahnya, Bu. Rica-rica, Bu. Oke. Ya. Minumnya biasa aja. Air putih. Air putih hangat. Iya.
minum yang anu. Teh manis. Tuh. Kita makan dulu, Lur. Ya. Kita makan dulu. Gimana doanya? Allahumma laka suntum. Wais. Ini jam-jam segini pokoknya banyak ya bus-bus yang melewati jalur outer ini yang dari barat tentunya ya. Kita makan dulu. Ini warung ibu siapa? Bu Yatin. Bu Yatin mampir pokoknya. Warung Bu Yatin mampir di tepatnya di setelah jembatan Kedung Bener pokoknya. Ya. Mampir nih seperti ini. Enak buat istirahat, adem tempatnya. Di sini emang ada kedungnya enggak bener. Kadang-kadang malu. Belum keramas deh, jadi ngomongnya masih ngelantur. Kita makan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Dahar se-Jawa Tengah, khususnya Kebumen. Sinar Jaya 2 unit armada. Kutoarjo posisi. Pariwisata. Mas mobil. Apain di tengah? Jakarta Purworejo.